Okay, there you go. What's poppin', everybody? It's your boy Carlolito, kid from Borneo. Okay, so hari ini kita ada video pendek aja kali ini, guys. So ada orang send dekat saya video seorang wanita nih. Video tuh pendek aja, saya tidak perlu cakap banyak pun. Saya just mau share video ini untuk kita semua, untuk kita ambil pengajaran sedikit sebanyak dan kita berikan pendapat kita bersama. Alright, and also untuk kita makin ya. Alright, so ini video tuh, watch it. Orang Sabah, sila jangan ganggu saya. Saya benci orang Sabah. Syirik, orang syirik. Banyak orang Sabah orang syirik. So I palau orang Sabah. Sabah tak payah masuk sini, akan menyampah. Well, hey man, y'all know what time it is, man. So bagi pendapat saya lah kan, bagi pendapat saya personally, I think yang benda ni tiada apa pun. Tiada apa-apa benda ni. Orang bilang santai, macam tu. Psych. Alright, so first off, yang sirik sekarang ni, filter yang kau pakai sekarang tu untuk cover eye bag kau yang besar gila tu. I mean, let's be honest, man. Look at this. Tidur-tidur je tu, girl. Kenapa juga besar betul eye bag tu? Panda pun jealous dengan color eye bag kau tu, girl. I mean, man, seriously, look at this. What the fuck is that? Ini antara eye bag atau kesan beda muka ni, antara dua lah. Saya rasa Danny mesti kena reject oleh orang Sabah ni sebab tu dia merajuk macam ni. Hey girl, let me tell you girl, belum coba, belum tahu girl. Kalau kau kena pukulan Sabah, men, terbalik biji mata kau. Aku benci orang Sabah. Hey, kau ingat orang Sabah perlu kau sangat ke? I mean, come on, man, apa function kau di Sabah ni? Hah? Nothing. I mean, siapa dia ni, geng? Siapa ni? Apa dia buat? Dia bercakap macam kita perlu dia sangat dekat sini. Hey, pergi jalan lah. Nah, man, nah. I'm playing. I'm just kidding, man. Gurau. Alright, jangan serius sangat. Tapi muka dia macam mak lampir, man. Shit. Nah, alright, hey man, ini pendapat sebenar, okay? Saya rasa dia ni kena game oleh orang Sabah, man. I mean, takkan dia tiba-tiba minta puji macam ni kan kalau tanpa sebab, man. Ni mesti bersebab ni. Ataupun dia disakiti oleh orang syirik. Nah, but I'm just saying, man. Kita tiada video penuh untuk ni, jadi kita out of context. Jadi orang bilang kita tidak tahu cerita sebenar di sebalik tabir ataupun di sebalik isu ni. So kita tidak dapat berikan pendapat full because maybe dia tengah baca komen kan. Sebab kalau tengok dari video tu macam dia tengah live. So maybe dia tengah baca apa yang ada dekat komen and bukan dia yang cakap benda tu semua, kita tidak tahu kan. But then again, dia cakap macam ni. Syirik, orang syirik. Banyak orang Sabah orang Syirik, so I palau orang Sabah. So I mean, itu clearly dia bukan sedang baca komen, man. Tapi kita kena dapatkan juga cerita sebenar pasal ni untuk kita lanjut bahas pasal ni, alright? Sebab video tu kena cut, you feel me? So susah untuk kita nilai. Saya pernah video saya kena cut-cut macam ni dulu. Masa tu ada satu page ni, dia mau burukkan saya. So dia ambil video saya dekat YouTube and then dia potongkan, dia cut jadi pendek and dia buatkan saya nampak macam saya tengah maki hamun Indonesia. Yes, dia buat macam saya tengah marah dengan warga Indonesia. Padahal video panjang tu saya tidak cakap apa-apa yang buruk pun kan. So saya takut kejadian begitu jadi dekat dia, ada orang yang membuatkan dia nampak macam dia tengah hina Sabah. Tapi untuk cakap yang warga Sabah syirik, hey mah, bukan nak cakap apa, tapi kita orang Sabah ni cuma buat magic dalam bilik. You know what I'm saying? But hey man, kalau korang ada video full pasal ni, tolong hantarkan dekat saya dekat Instagram. Ataupun kalau korang ada isu lain yang korang mau kita bahas dekat channel ni, sila DM saya dekat Instagram. Instagram saya pula ada dekat description di bawah video. Tapi untuk sekarang ni, orang bilang itu adalah pendapat saya setakat ni pasal isu ni. Jadi korang pula macam mana? Apa pendapat korang pasal ni? Sila berikan pendapat masing-masing di ruangan comment section di bawah. Kalau korang enjoy video ni, please like and subscribe. Kita on the road to 500,000 subscriber, itu kita punya goal. And with all that being said, that's gonna wrap up this video. I just wanna say thank you so much for watching, man. It's been your boy Carlolito, kid from Borneo, and I will see you guys in my next upload. Gang, gang.